banjir bandang melanda Desa Wangandoso, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu malam. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Akbar, Allahu Akbar. Banjir bandang menerjang Desa Wangandoso, Kecamatan Bojong, Pekalongan pada Rabu malam. Derasnya aliran air membuat sejumlah warga khawatir. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras melanda daerah itu. Banjir bandang di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah membuat puluhan rumah rusak. Satu bocah perempuan meninggal dunia akibat banjir bandang ini. Banjir yang baru kali pertama terjadi diduga akibat meluapnya penampungan air sebuah perusahaan yang sedang dibangun. Itu airnya dari sungai apa dari apa, Pak? Dari pabrik. Dari pabrik. Tapi ini semua dari bendungan. Oh, dari bendungan pabrik. Ini baru pertama terjadi apa udah pernah kayak gini, Pak? Baru ini, tahun-tahun. Oh, baru ini ya? Iya.